Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zarufami Khairuddin, MCG Report. MCG Report kita mulakan dengan laporan ini menerusi Op Perkasa Selatan yang dijalankan oleh Maritim Malaysia Zon Maritim ZM Tanjung Sedili. Beberapa ekor ikan hiu hidup berjaya diselamatkan dan dilepaskan semula ke laut. Penemuan itu hasil penahanan ke atas sebuah bot nelayan asing dari negara jiran Vietnam sekitar jam 11.45 pagi 20 Julai lepas pada kedudukan sekitar 27 Batu Nautika Timur Laut Sedili Besar, Kota Tinggi, Johor. Menurut pemangku pengarah Zon Maritim Tanjung Sedili, Komander Maritim Muhammad Zulfadli Nayan, turut ditahan 6 orang awak-awak termasuk tekong yang berumur lingkungan 29 hingga 41 tahun, warga negara Vietnam, menerusi pasport dan kad pengenalan diri yang ditunjukkan. Pemeriksaan mendapati tekong bot gagal mengemukakan sebarang dokumen berkaitan kargo hidup yang dibawa. Vessel berkenaan juga mempamerkan pengenalan kapal yang mengelirukan di haluan vessel, tetapi ianya jelas menunjukkan bot itu adalah sebuah bot nelayan Vietnam. Jumlah keseluruhan rampasan bot tersebut termasuk vessel, hasil laut serta peralatan menangkap ikan dianggarkan bernilai hampir RM1 juta. Kes akan disiasat di bawah Akta Perikanan 1985 kerana menceroboh dan menangkap ikan di perairan Malaysia tanpa kebenaran. Jika disabitkan kesalahan, setiap tekong boleh dikenakan denda RM1 juta, manakala awak-awak boleh dikenakan denda RM100,000 setiap seorang atau penjara tidak melebihi 2 tahun serta vessel tersebut boleh dilucut hak. Bot dibawa ke jeti Zon Maritim Tanjung Sedili untuk tindakan lanjut. Sebuah bot tunda yang sedang menangkap ikan di perairan Tanjung Dalit Tuaran Sabah ditahan Maritim Malaysia Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan. Bot ditahan kerana didapati melakukan aktiviti menangkap ikan pada jarak kurang 3 batu nautika dari kawasan pantai tersebut. Menerusi Op Sejahtera yang dijalankan oleh sebuah bot ronda maritim Malaysia sekitar jam 6 petang 21 Julai lepas, sebuah bot nelayan pukat tunda telah dilihat dalam keadaan mencurigakan. Hasil pemeriksaan mendapati terdapat 6 orang kru termasuk tekong warga Indonesia berumur dalam lingkungan 21 hingga 43 tahun berada di atas bot berkenaan. Menurut Timbalan Pengarah Operasi Maritim Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan, Laksamana Pertama Maritim Adam Haji Aziz, bot itu telah melanggar syarat sah lesen di bawah Akta Perikanan 1985, iaitu menangkap ikan kurang daripada 3 batu nautika daripada kawasan darat. Kesemua awak-awak termasuk tekong serta bot dan hasil ikan seberat lebih kurang 300 kilogram dibawa masuk ke jeti Maritim Malaysia Sepanggar. Sebuah bot nelayan asing bersama seorang tekong dan 17 awak-awak ditahan kapal maritim Malaysia di perairan Kuantan ketika sedang menjalankan rondaan. Bot berkenaan ditahan sekitar 48 batu nautika timur Kuala Pahang pada jam 11.50 malam pada 19 Julai lepas. Menurut Pengarah Maritim Negeri Pahang, Laksamana Muda Datuk Zulkarnain Muhammad Omar, pemeriksaan mendapati bot nelayan asing dari negara Vietnam itu menggunakan nombor pendaftaran tempatan yang palsu. Ketika ditahan, kapal berkenaan bertindak cuba melarikan diri. Namun, kecekapan pegawai dan anggota maritim bot tersebut berjaya digagalkan. Pemeriksaan lanjut turut mendapati bot tidak memiliki lesen menangkap ikan, manakala kesemua awak-awaknya yang berumur lingkungan 18 hingga 55 tahun tiada dokumen pengenalan diri. Kes disiasat di bawah Akta Imigresen 1959 Palang 63 dan Akta Perikanan 1985 kerana menangkap ikan di kawasan perairan Malaysia tanpa kebenaran. Memberi kefahaman mengenai tanggungjawab mengurus jenazah adalah satu fardu kifayah, melahirkan lebih ramai lagi anggota masyarakat dalam hal pengurusan jenazah dan meningkatkan kebolehan menguruskan kebajikan. Dan itu antara intipati utama menerusi penganjuran kursus pengurusan jenazah yang diadakan di Ibu Pejabat Maritim Malaysia Putrajaya pada 17 Julai lepas.
Kematian adalah satu ketetapan hakiki yang akan menimpa ke atas semua makhluk. Justru ilmu untuk berhadapan dengan situasi ini harus diketahui, apatah lagi kemahiran dan kemampuan diri dalam masyarakat apabila berlaku situasi ini. Menerusi kursus ini, para peserta didedahkan dengan beberapa modul pembelajaran, antaranya modul hakikat kematian, hukum menziarahi orang sakit, keperluan jika berlaku kematian, cara memotong kain kafan dan cara mengkafan mayat, keadaan mayat, sembahyang jenazah dan pengkebumian. Kursus yang dianjurkan oleh Seksyen Kerohanian dan Kebajikan Bahagian Sumber Manusia Maritim Malaysia Putrajaya bertempat di Surau Darul Ilmi tingkat 9 ini menarik penyertaan 100 warga kerja di sini. Khusus disampaikan oleh Imam Masjid Al-Hidayah Taman Angsama Senilai Ustaz Haji Bosri Buyung yang juga merupakan bekas pegawai agama Kor Agama Angkatan Tentera Kagat bersama Ustazah Azmah Sa'dun. Sekian saja pertemuan kita pada kali ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk like, follow dan share Facebook kami bagi mengetahui perkembangan semasa Maritim Malaysia. Saya Zarif Fahmi Khairuddin. InsyaAllah kita jumpa lagi.